Hai, ketemu lagi di Mau Review Channel. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah tempat wisata yang wajib kalian kunjungi ketika ada di Semarang. Langsung aja, ini dia Cimory Dairyland on the Valley. Tempat ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelum masuk ke dalam, kalian juga bisa menitipkan barang di tempat penitipan barang. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk harga tiketnya ada 3 macam ya. Yang pertama ada Rp15.000 untuk ke Dairyland, Rp25.000 untuk ke Minimania, dan Rp35.000 untuk masuk ke dalam Dairyland dan Minimania. Untuk jam operasionalnya, weekday mulai dari jam 9 pagi sampai 5 sore, weekend mulai dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Ini khusus untuk wisatanya ya. Nah, setelah pembayaran, kalian akan mendapatkan tiket sekaligus voucher potongan belanja seperti ini. Dan biasanya kita akan mendapatkan free sample yogurt. Nah, setelah masuk, kita akan melihat sebuah spot foto Dairyland dan wahana kolam renang. Jika kalian merasa panas, kalian juga bisa pinjam caping di sini ya, gratis kok. Lanjut, di bagian bawah kanan ada beberapa jenis hewan reptil seperti buaya. Buaya di sini jenisnya buaya muara, yang dimana buaya ini adalah salah satu buaya terbesar di dunia ya. Lalu ada kura-kura. Salah satunya ada jenis kura-kura Brasil dan kura-kura batok. Kemudian ada biawak. Untuk jenisnya di sini biawak biasa pada umumnya. Lalu ada ular. Di sini ada beberapa jenis ular. Ada ular piton albino, ada ular pucuk, dan yang terakhir ada ular sanca. Selain ular, di sini juga ada hewan landak Sumatera. Lalu ada juga iguana, kemudian ada otter atau berang-berang. Lalu ada beberapa jenis musang, ada musang bulan, musang akar, Sumatera, dan jenis lainnya. Nah, selain musang, ada juga beberapa hewan yang sering kita temui di rumah. Ada burung angsa, lalu ada monyet berekor panjang. Nah, ada juga hewan lucu yang satu ini, yaitu squirrel atau tupai. Tupai ini termasuk hewan insektora atau pemakan serangga. Lucu banget kan ya. Nah, jika kalian haus atau butuh yang dingin-dingin, kalian bisa langsung ke booth ini ya. Kalian bisa tukarkan potongan voucher es krim atau es teh yang ada di potongan tiket masuk tadi. Oke, setelah perut terisi, kita lanjut ke bagian bawah ya. Di bagian bawah ada beberapa jenis hewan. Di sini banyak sekali jenis burung. Ada burung merpati, burung merak, dan burung lainnya. Nah, di spot lain ada juga burung gagang bayam timur. Dan yang gak kalah imutnya ada burung hantu. Burungnya lagi ngantuk nih. Kemudian di spot lain juga ada hewan kelinci. Ada jenis kelinci anggora, Himalayan, dan lainnya. Gak cuma itu aja, di sini juga ada hewan dari Arab sana ya, yaitu unta. Di sini kalian gak cuma bisa lihat hewan aja. Kalian juga bisa beli pakan untuk dikasihkan langsung ya, untuk harga mulai dari 5.000-an per cups. Spot ini paling banyak disukai anak-anak karena bisa langsung kasih makan kambing atau domba.
Gak cuma kambing aja, di sini juga ada hewan maskotnya Cimory nih, yaitu sapi. Sapi di sini jenisnya sapi perah ya, jadi emang diambil susunya. Selain sapi di sini juga ada hewan kuda. Selain kuda ada juga hewan rusa. Rusa di sini jenisnya rusa timur yang termasuk salah satu asli Indonesia. Nah, setelah keliling melihat hewan, kalian juga wajib ke wahana kolam renang ini nih. Selain masih baru, kolam renang ini juga cukup luas dan bikin anak-anak kalian senang pastinya. Selain kolam renang, di sini juga ada wahana berkuda. Dan di sini kalian juga bisa naik kuda dengan harga yang terjangkau dan aman. Gak cuma berkuda aja, di sini juga ada wahana kereta mini di mana banyak digemari anak-anak. Lalu wahana berikutnya ada ATV dan Sky Ride. Wahana ini juga salah satu yang harus wajib kalian coba di Cimory karena seru banget sih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Setelah kalian keliling ke Dairyland, kalian juga wajib ke Minimania. Di sini kalian bisa temukan banyak spot foto yang menarik dan instagramable banget lah ya. Setelah jalan-jalan keliling Cimory, gak lengkap rasanya kalau kalian gak nyobain makanan di restonya Cimory. Di sini banyak beberapa menu yang mungkin kalian suka. Berikut beberapa menu dan harga yang ada di resto ini ya. Setelah makan, jangan lupa bawain oleh-oleh orang di rumah ya. Jadi kalian wajib nih mampir dulu ke pusat oleh-oleh Cimory. Di situ banyak produk mulai dari susu, yogurt, dan oleh-oleh lainnya. Nah, sekian review wisata kali ini. Jika kalian ada rekomendasi tempat wisata lainnya, boleh banget nih komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video.